aku akan berbagi resep dengan kalian semua cara bikin Van Ge Jau Ngau Yuk. Oke, sangat mudah banget, atau yang disebut juga bisa disebut dengan tomat dimasak dengan daging sapi cincang. Oke. Bahan-bahan ini udah aku persiapkan di sini. Di sini aku punya tomat, ini tadi 3, yang satu aku potong kecil-kecil kayak gini, ntar ini akan aku bikin sausnya ya. Terus habis itu yang 2 aku potong seperti ini. Seperti ini ya. Oke, dan juga aku udah persiapkan di sini bawang cacah, bawang putih cacah 3 siung. Gula putih, ntar aku akan menggunakan sekitar 1 sendok teh. Lada bubuk, kaldu ayam, dan juga ini adalah saus tomat atau kecapnya. Ntar aku akan menggunakan sekitar 4 sendok makan. Oke, dan juga di sini aku punya daging cincangnya ya, daging sapi cincang. Ini tadi aku belinya $40. Oke, sekarang kita masak ya. Oke, sekarang aku masukkan bawang putihnya ya. Aku tambahkan merica bubuk. Kita menggunakan api sedang ya sekarang ya. Oke, ini aku masukkan tomat yang saya cincangkan. Yang nggak dicincang nanti saja masukinnya ya. Satu sendok teh gula, setengah sendok teh kaldu ayam, dan ini saus tomatnya ya, aku menggunakan 4 sendok makan. Dan kita tambahkan 200 ml air. Kita didihkan dan kita masak sekitar 20 menit biar sapi, daging sapinya itu matang, sekitar 20 ke 25 menit. Oke, ini udah 21 menit ya, seperti ini. Nah, tadi itu juga aku semacam kayak gini-giniin gitu ya. Terus habis itu aku pencet-pencetin kayak gitu ya, biar jadinya bagus. Habis itu aku masukkan tomat yang besar-besar tadi. Tomat yang besar-besar, yang aku potong besar-besar tadi ya. Oke, kita masak 4 menit lagi. Total durasinya adalah 25 menit.
seperti ini. Kita tutup kembali ya. Oke, ini udah 4 menit dari durasinya tadi ya. Jadi durasinya semuanya adalah 25 menit. Oke, sekarang ini udah siap dihidangkan.